Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan Aiting Licious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Channel ini akan membahas seputar Ayu Ting Ting dan Syahir C. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Kabar terbaru di pagi ini datangnya dari Instastory Syahir Syih dan Ayu Ting Ting yang sama-sama mengunggah FTV film perdana terbaru Jika Esok Tak Pernah Ada akan segera tayang pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 jam 17.15 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kabar bahagia buat kita para fans Asia tentunya. Ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu dan kabar yang spesial buat kita para fans Asia. Karena ini adalah obat kerinduan untuk kita para fans Asia. Karena Ayu Ting Ting dan Syahir Syih adalah sosok public figure yang kita dambakan selama ini, akhirnya FTP perdananya akan tayang pada tanggal 27 September 2020. Dari postingan tersebut tentunya ada komentar dari para sahabat dan para fans ya. Ada Indah Rias 90, ia mengomentari, "Alhamdulillah karena begitu banyak permintaan fans, akhirnya FTP Asia ditayangkan. Besok jangan lupa nonton ya, pengobat rindu sama Asia. Terima kasih banyak Bos Otis Sahijari." Serta ada Yuli underscore Z1507, "Ayu bukan saja like postingan Pak Otis Sahijari, tapi juga Ayu Ting Ting memposting di IG Instastory-nya buat promoin FTV terbarunya ya. Di sini kita melihat bahwa Ayu Ting Ting gercep melike postingan dari Bapak Otis Sahijari dan Syahir Syih pun melike postingan dari Bapak Otis Sahijari. Inilah kekompakan yang mereka perlihatkan kepada kita semua, khususnya para fans, karena FTV perdana mereka akan tayang hari Minggu jam 17.15 waktu Indonesia Barat, hari Minggu tanggal 27 September 2020. Kita sebagai para fans Asia tentunya jangan lupa untuk menontonnya ya, dan catat tanggal dan jamnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syih bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.